Assalamualaikum guys, aku Blader Rafi daripada channel Habis. Dan hari ni aku nak unboxing dua launchers parking yang tali lah kan, okay. So ni kita ada dua. Tengok pelik kan, kenapa ada dua right. Okay, sebenarnya aku beli left right, cuma kotak dia kotak right, ni left kat dalam ni. Okay, so kita buka yang dalam kotak dulu lah. Okay, first sebelum kita buka, kita tengok kotak dia. Kotak dia menarik. Okay, B165 launcher set. Okay, cantik lah kotak dia. Okay, cuma what the hell, anak siapa ni? Okay, okay, tak tahu ni buat apa, ni buat apa dalam ni, launcher je. Okay, kita buka dulu. Pelik betul aku dengan kotak dia. Okay, buka. Okay, jadi kita dapat, okay, launcher left. Oh, dah ada satu lagi aku beli juga, karabiner warna red lah. Kalau aku nak beli warna biru, tapi biru tak ada, so aku beli karabiner je lah kan, warna merah je. Kalau jumpa warna biru aku beli lah. Okay, kotak kat sini, kotak. Okay, so kemudian kita buka pula yang warna merah ni. Apa? Okay, tengok. Okay, dua dah. So kalau kita tengok dekat flame, dia punya plastik, dan ini juga adalah plastik. Dia plastik lagi tebal eh. Tahan lama lah, tahan lama, tahan lama. Tebal gila. Okay, okay, aku try launch pasal tak. Sparking tu, sparking tu. Bawa WhatsApp. Launch terus WhatsApp. Nampak tak terasa langsung, tak lama lah. Okay, ini karabiner tu kita pasang. So ini lupa lah. Nice, nice. Yang ada biru ni pun biru. Wish dah nampak lah. Okay, jom kita try launch dengan Beyblade MQ yang aku dah unboxing tadi. Let's go. Okay guys, kita cuba launch dengan dua launcher ni. Okay, kita tuang dulu. Boleh ni lah, rasa ke lah. Sedap lah, sedap. Okay, right, dia cuba, cuba left pula. Oh, sedap lah. Serius sedap. Okay, try Mirage. Mirage Rich. Alah, sample lah apa. Okay, kita tuang dulu. Wih, sedap gila tu. Serius, MQ improve by launcher dia. Beyblade pun improve ni. Okay, yeah. So, kita bandingkan dulu dengan flame. Okay guys, kalau kita tengok, kita bandingkan dengan flame ya. Okay, ni yang very ni ya. Okay, tengok berapa kali guna dia akan terasa. Nampak dia punya, dia punya plastik tak tebal mana. Kalau tengok MQ, tebal juga lah. Nampak? Tebal gila. Tengok eh. Wah, tak terasa langsung. Kalau kita tengok ni, nampak? Terasa lah. Banyak ni belah bawah ni, bukan tepi bawah. Nampak? Terasa. Teruk lah flame buat. Dan dalam pun berminyak. Aku tak tahu lah yang MQ punya berminyak ke tak. Okay, okay.
Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel Biz. Blader Rafi daripada channel Biz. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.